Om Swastiastu, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum belajar, mari kita panjatkan pangajili umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Jangan lupa, bagi yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yaitu materi tentang hubungan Trirana dengan Yatnya. Jadi bagaimana hubungan Trirana itu dengan Yatnya? Sebelum kita menginjak ke hubungan antara Trirana dengan Yatnya, kita harus tahu dulu apa itu Yatnya. Ya, Yatnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan. Jadi Yatnya ini dilakukan harus dengan rasa tulus ikhlas atau tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan, dan dilakukan dengan keadaan sadar. Jadi Yatnya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaj yang artinya memuja dan mempersembahkan korban suci. Seperti setiap hari kita sudah menghaturkan atau mempersembahkan canang, itu dilakukan dengan rasa tulus ikhlas ya. Nah, Yatnya muncul sebagai akibat dari hutang Trirana yang dibawa sejak lahir. Jadi Trirana itu adalah hutang yang kita miliki atau kita bawa dari sejak lahir. Ada Dewa Rana, ada Pitra Rana, dan ada Resi Rana. Jadi ketiga hutang tersebut kita harus bayar, dan Yatnya itu muncul sebagai akibat dari hutang yaitu Trirana tersebut. Di sini Ibu akan jelaskan tentang dua hal, yaitu Panca Marga Yatnya dan Panca Yatnya. Jadi Panca Marga Yatnya itu adalah jalan, lima jalan Yatnya. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Panca Marga Yatnya yaitu lima jenis jalan pengorbanan suci untuk mendapatkan kesempurnaan. Nah, yang pertama ada Dravya Yatnya, yaitu pengorbanan harta benda milik sendiri. Jadi kita sebagai umat manusia atau umat Hindu, kita juga wajib mengorbankan harta benda milik kita sendiri, seperti menyumbangkan atau bersedekah, atau menyumbangkan baju kita yang masih layak pakai untuk korban banjir atau orang yang memerlukan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Tapa Yatnya, yaitu pengorbanan dengan jalan mengendalikan indria, terutama hawa nafsu. Ya, jadi untuk mengendalikan indria tersebut kita harus selalu memohon perlindungan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pikiran kita bisa selalu menjadi tenang sehingga kita bisa mengendalikan indria kita, terutama hawa nafsu kita ya. Kemudian ada Yoga Yatnya, yaitu pengorbanan dengan jalan mengolah fisik dan batin serta bermeditasi menyatukan cipta rasa dan karsa. Ya, jadi bermeditasi ini juga melatih atau mengolah fisik dan batin kita, dan juga dapat mengendalikan indria kita, terutama hawa nafsu juga. Jadi itu jalan Yoga Yatnya. Kemudian ada Swadhyaya Yatnya, yaitu pengorbanan dengan mempelajari
pustaka-pustaka suci. Jadi kita belajar melalui kitab-kitab suci yang sudah ada seperti Bhagavad Gita, Sarasamuscaya, Slokantara, dan lain sebagainya. Atau juga dapat mengikuti lomba-lomba Dharma Gita atau sloka-sloka seperti itu. Kemudian jenana yatnya, yaitu pengorbanan melalui ilmu pengetahuan suci tentang kerahasiaan kemahakuasaan Tuhan. Nah, di sini khusus untuk jenana yatnya ini, kita melakukan pengorbanan suci untuk diri kita sendiri, untuk kesuksesan diri kita sendiri, yaitu dengan jalan jenana yatnya, yaitu kita dari kecil sudah selalu diajarkan untuk selalu belajar, yaitu untuk menyukseskan diri kita sendiri di kemudian hari. Seperti itu, kita harus terus belajar dan belajar ya. Nah, kemudian selain panca marga yatnya, ada panca yatnya. Yang pertama ada dewa yatnya, yaitu pengorbanan suci kepada ide sang yang dewasa. Seperti kita pada saat odalan di pura, umat agama Hindu melaksanakan ngayah di pura untuk mempersiapkan semua sarana dan prasarana untuk melaksanakan odalan atau upacara dewa yatnya. Kemudian melakukan persembahan pada saat odalan tersebut, kita mengaturkan banten atau sesajen, dan semua itu dilakukan dengan rasa tulus ikhlas ya. Namanya saja juga pengorbanan suci, yaitu dilakukan dengan rasa tulus ikhlas. Kemudian pitra yatnya. Nah, pitra yatnya ini merupakan pengorbanan suci kepada para leluhur atau orang tua. Jadi untuk menghormati leluhur, kita berhak membuat upacara pengabenan bagi orang yang sudah meninggal, sehingga bisa menjadi leluhur kita dan bisa menuntun kita dari kehidupannya setelah diabenkan, seperti itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghormati orang tua, kita juga bisa membantu orang tua di rumah, yaitu seperti menyuci piring, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Banyak sekali pekerjaan atau yang bisa anak-anak bantu di rumah untuk menyenangkan orang tuanya, untuk menghormati orang tua ya. Kemudian resiatnya, yaitu pengorbanan suci kepada para resi atau orang suci dan guru. Misalnya kita selalu menghormati orang suci ketika bertemu dengan seorang pemangku atau resi atau orang suci lainnya, kita selalu memberi hormat atau salam. Kemudian kita juga bisa memberikannya pakaian yang bisa digunakan oleh orang suci tersebut pada saat melaksanakan upacara ya. Kita juga bisa memberikan bantuan seperti itu. Kemudian untuk menghormati guru, misalnya di sekolah, kita harus disiplin pada saat di kelas, kemudian mengerjakan tugasnya, mematuhi perintahnya, seperti itu. Selanjutnya manusia yatnya, yaitu pengorbanan suci yang dilakukan untuk kesejahteraan manusia. Dari kita belum lahir sudah diupacarai, dari kita masih dalam perut kita sudah diupacarai, kemudian kita lahir juga diupacarai. Dan sebagai contoh, ada upacara 3 bulanan ketika anak tersebut berusia 3 bulan. Kemudian ketika kita dewasa, kita melakukan yang namanya upacara potong gigi, yaitu sebagai simbol untuk menghilangkan sifat satripu yang ada dalam diri manusia, seperti itu. Jadi upacara-upacara yang ditujukan kepada manusia ini itu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.
kemudian Buta Yatnya, jadi pengorbanan suci kepada buta kala dan makhluk agar dapat memberikan ketenteraman alam semesta. Kita sebagai umat Hindu, kita wajib melakukan hubungan harmonis terhadap yang namanya alam atau alam semesta. Itu kita juga harus melaksanakan yang namanya Buta Yatnya, seperti yang Ibu contohkan. Kita setiap hari atau setiap kliwon atau kajang kliwon, kita sudah mengaturkan yang namanya Banten Segehan. Nah, itu merupakan pengorbanan suci kita ke hadapan Buta Kala supaya hidup kita menjadi sejahtera, tidak ada gangguan-gangguannya. Seperti hari suci Nyepi, jadi sebelum Nyepi itu ada upacara yang namanya Tawur Kesange atau mecaru dan melakukan pengerupukan. Itu juga merupakan pengorbanan suci kita ke hadapan Buta Kala atau makhluk agar dapat memberikan ketenteraman alam semesta ini. Jadi itu maksud dilakukannya Buta Yatnya atau persembahan-persembahan untuk Buta Kala, seperti itu. Nah, untuk hubungan Trirena dengan Pancayatnya, yang pertama, ketika kita ingin membayar hutang kita kepada Dewa Rena, yatnya yang kita lakukan, jadi yatnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara Dewa Yatnya dan Buta Yatnya, yaitu kita menghormati yang namanya Ida Sang Yang Widiwasa dan menghormati yang namanya Buta Kala. Jadi erat sekali hubungannya antara Dewa Yatnya, Buta Yatnya ini untuk membayar hutang kita kepada Dewa Rena. Kemudian Pitra Rena, hutang kita kepada leluhur kita. Dengan yatnya kita bisa membayarnya dengan melaksanakan Pitra Yatnya dan Mansa Yatnya. Kemudian Resi Rena, kita bisa membayarnya dengan Resi Yatnya. Untuk membayar hutang kepada para resi, kita harus melalui menghormati para resi atau guru ataupun orang suci ya. Jadi seperti itu hubungan dari Trirena dengan Pancayatnya, yaitu sangat erat sekali dan bisa anak-anak lakukan di kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi Bu Puspa, yaitu bisa melalui media sosial Bu Puspa ya. Nah, untuk itu Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini dengan baik. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.